Aduh bangsa, aku ki nganu, diwehi wong anak lanang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Rabu. Kembali lagi dengan saya, Aan Nawawi 89. Ya itu dulu, tapi sekarang cuma Aan Nawawi aja. Tak potong biar gak kepanjangan. Guys, hari ini aku mau cerita serius banget. Jadi tolong siapapun kalian yang nonton video saya, silahkan tinggalkan komen dan beritahu saya. Karena bahwasanya semalam, semalam apa kemarin malam, itu saya mimpi. Aku tuh rumangsaku ya guys ya. Rumangsaku ki aku ki nganu, diwehi wong anak lanang. Kuwi dalam keadaan bayi ceprot diwehno aku kon gendong ning pundakku ngene iki. Ngene iki. Bayi ceprot ya toh. Nah terus mari ngono kita go meluaku sak dawane dalan kui perjalananku aduh banget tapi no tapi aku ki ngliwati koyo kali ngono kui tapi aku rame dak banyu ya gor ning pinggire wong aku ki koyo koyo ning laut ngono kui aku ngliwati pinggire ngono toh tapi aku kor gendong kui mau tapi ning buriku ki enek wong akeh buriku ki wong akeh mengarahkan lo iki digorono lo iki digorono lo terus kayak maksudnya aku mendapat dukungan dari orang banyak ya wis digowo wae ora apa-apa nganu ke dijajal digowo orang dhisik ngono kuwi. Nah akhirnya aku tuh sampai sebuah pedesaan ya sampai sebuah pedesaan itu di situ aku nganu guys lho kok endingnya iki ning kono kuwi nganu ya mbuh mimpiku terlalu terlalu sore ataupun mimpiku ki mbuh kembang mimpi aku nggak roh tapi yang pasti aku delok nih wong didelok nih. Pokoknya intinya begitu aku nompo anak bayi ceprotku mau tapi ki mbok iki wajahnya nggak ketoro guys karena itu tuh kayak gedung-gedung ambruk ngono lho koyok bar kena gempa mbok kena apa ngono intinya wong ki melahirkan dalam keadaan bukan kayak di rumah sakit intinya kayak gitu tapi dalam keadaan kayak apa karena aku terlalu banyak ini ya nonton berita-berita Palestina ya jadi terbawa mimpi aku juga ndak tahu intinya kayak gempuran-gempuran bangunan ngono ya bocahku bayi terus ditulungi wong kan gendong nih pundakku langsung tak gong alih cara jawane ki aku ya golek nih sandangan lah ngono tapi aku ki melakukan waduh banget ngono guys nah terus mari ngono kuwi yo ngono kuwi mau tapi ki nemburi ki wong akeh kae di corona ngono corona wae ngono kuwi intine ki mengarahkan aku seperti itu guys nah di situ sampailah aku suatu pedesaan kuwi mau ngono guys aku nang kene leren lingguh tapi moro-moro anakku gede yo to moro-moro gede anakku nah ning kono kuwi aku lungguh ning kaya teko desa ngono kuwi aku mampir ning warung pecel yo mampir ning warung pecel limo tapi dilalaki ngapa kok moro-moro teko anak ning kono kuwi teko kono kuwi anakku gede jadi mimpiku ini kayak crowded banget gitu ya acak-acakan gitu tapi sing paling penting sing paling inti yang saya sampaikan di sini adalah saya itu mendapatkan anak secara tiba-tiba kon gendong di pundakku anaknya lanang guys jadi tolong apa arti dari mimpiku tadi itu opo aku ndak roh jadi tolong tinggalkan komen mudah-mudahan ini kabar berita baik buat saya dan itu mimpinya tepat pada jam 2.50 itu aku kebangun jam 2.50 aku kebangun yo tapi aku yo nggak balik bantal mari ngono ya Allah aku cuma mimpi tapi kayak serasa banget banget aku gendong anak ngono gue mau jadi guys silahkan di komen beri tunjuk saya kira-kira kabar apa yang akan saya dapatkan kira-kira berita bagus atau jelek tapi mudah-mudahan ini berita bagus jadi saya hanya bisa menyampaikan ini aku tak ngeter nih mbahku mlebu sekolah aku balik pasar balik balik pasar terus aku kelingan iki mau aku nyusul mbahku urung mlebu ning kelas aku udah nge video oke terima kasih selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan di komen terima kasih.